Halo Sobat Promotor, kali ini Mimin akan bahas New Xpander makin nyaman dan aman saat berkendara berkat fitur BAH, ini fungsinya. Saat berkendara dengan mobil sehari-hari, kita dihadapkan berbagai kondisi jalan yang beragam. Mulai dari jalanan perkotaan yang padat alias macet, atau saat keluar kota jalur jalan yang berkelok dan tanjakan. Yang menarik kalau di awal diluncurkan Mitsubishi Xpander menyematkan teknologi cruise control. Yang terbaru, baik New Xpander dan juga New Xpander Cross disematkan tembakan teknologi canggih yang bertujuan memudahkan pengemudi agar semakin nyaman saat berkendara dengan adanya fitur Brake Auto Hold atau BAH. Fitur Brake Auto Hold biasanya dibarengi dengan kehadiran fitur Electric Braking Brake atau Parking Brake atau EPB. Apa sih yang dimaksud EPB? Jadi, rem parkir elektronik atau EPB ini mengeliminasi adanya tuas rem parkir yang sudah sejak dulu digunakan di mobil. Sekarang berubah menjadi sebuah tombol untuk mengaktifkan rem parkir ini, agar lebih mudah saat mengoperasikannya. Cukup menekan tombol atau mengaktifkan rem parkir, di mana motor listrik pada setiap kali per rem akan menekan bantalan ke dalam cakram, sehingga rem akan mengunci roda. Untuk melepas rem parkir ini juga cukup dengan menekan tombol ke arah berlawanan, dan rem parkir pun akan terlepas dari roda mobil tidak terkunci. Lalu, apa hubungannya EPB dengan fitur BAH? Salah satu keuntungan menggunakan rem parkir elektrik adalah mobil bisa dilengkapi dengan fitur BAH. Fitur ini berfungsi untuk menahan pedal rem secara otomatis ketika kendaraan dihentikan tanpa kaki harus menginjak rem secara terus-menerus. Nah, bagaimana cara kerja fitur Brake Auto Hold? Yuk simak berikut ini. BAH bisa diaktifkan ketika kendaraan melaju di kondisi berhenti atau saat berada di tanjakan maupun turunan. Selain itu, fitur ini juga bisa dimanfaatkan pada kondisi macet di daerah perkotaan ataupun ketika kendaraan berhenti di lampu merah. Cukup menekan tombol brake hold ini, maka pengemudi dapat melepaskan pijakan dari pedal rem dan juga mobil akan tetap berhenti meski dengan posisi tuas transmisi di posisi D. Sistem ini akan otomatis melepas rem ketika pengemudi kembali menginjak pedal gas dan mobil akan langsung bisa melaju kembali. Jadi, fitur BAH ini bisa diaktifkan atau digunakan ketika berkendara. Lalu dipastikan bahwa sabuk pengaman dan pintu pengemudi terpasang atau tertutup rapat. Fitur Brake Hold tidak akan aktif apabila sistem pendeteksi bahwa sabuk mengamankan atau pintu pengemudi tidak terpasang atau tertutup rapat. Caranya dengan menekan atau menahan tombol BAH hingga lampu indikator berwarna hijau muncul di meter cluster dan lampu indikator A tombol atau pada tombol BAH menyala. Setelah lampu indikator huruf A menyala, baru bisa melepas pijakan kaki pada pedal rem. Yang paling penting lagi adalah jangan mengendalikan BAH dalam kondisi tertentu seperti tanjakan atau kemiringan terlalu curam, sebab sistem mungkin tidak dapat menahan kendaraan dalam kondisi diam dan saat mobil melaju di jalur yang licin. Semoga membantu ya informasinya. New Xpander dan New Xpander Cross menjadi dua mobil terbaru Mitsubishi di Indonesia. Mobil tersebut diperkenalkan secara resmi di pameran GIIAS 2021 yang diadakan pada November kemarin. Keduanya masuk ke dalam segmen Low Multi-Purpose Vehicle atau LMPV dan mendapatkan banyak penyegaran dari versi sebelumnya. Xpander hadir dengan tampilan depan baru di mana lampu lama atau utama kini dibuat menyerupai huruf T yang dirancang khusus supaya bisa memberikan penerangan yang lebih jelas saat malam hari.
Transmisi otomatis pada kedua model yang tadinya menggunakan teknologi standar diganti menjadi Continuously Variable Transmission atau CVT supaya perpindahan gigi menjadi lebih halus. Sistem suspensi New Expander dan New Expander Cross diatur ulang supaya bisa memberikan pengendalian serta kenyamanan yang lebih, terutama di medan kasar. Untuk mengendalikan sebuah atau semua perubahan itu, PT Mitsubishi Motors Kramayada Sales Indonesia menggelar pameran di 20 kota di Indonesia pada 10 sampai 30 Januari 2022. Anda dapat berpartisipasi pada aktivitas ini, mengekspor, menjajal New Expander dan New Expander Cross, serta mendapatkan informasi menyeluruh mengenai model ini untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang keunggulan dan manfaat maksimal dan didapatkan. Ujar Direktur of Sales and Marketing Division MNKSI, Tetsuhiro Tsuchida, melalui keterangan resmi dikutip dari Viva Automotive. Selain menampilkan ini atau lini New Expander dan New Expander Cross serta deretan model lainnya, unit test drive juga disediakan untuk memudahkan masyarakat yang ingin mendapatkan impresi langsung. Pameran diadakan di 20 kota besar yang tersebar di 4 pulau, yakni Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Jadwal lengkapnya dapat dilihat dari laman resmi Mitsubishi Motors Indonesia.